Hai, selamat datang ke channel aku Biomed. Video kali ini saya nak pindah pokok bunga kertas hybrid ni. Kalau kita tengok kelopak bunga pokok hybrid ni, bunga kertas hybrid ni agak berbeza daripada bunga kertas biasa ya. Memang berbeza, jadi dia agak unik. Ini untuk penjadian tanam media pokok bunga kertas. Biasa saya akan gunakan dua bahagian tanah merah. Ni tanah merah, dua bahagian. Ni tanah hitam ataupun tanah premix. Dua bahagian juga dan satu bahagian sekam padi. Ada juga yang guna tiga bahagian tanah merah, dua bahagian tanah hitam dan satu sekam padi. Sekam padi ni optional lah. Kalau kita ada, kita boleh pakai. Saya guna sekam padi tujuan dia untuk kita nak beri apa ni, tanah tu jangan padat sangat. Dia berongga bila kita siram tu, biar air cepat turun. Itu tujuan dia, supaya tanah tu tidak terlalu pegang air dan tidak pokok, akar pokok tidak sukalah kalau tanah sampai berair sangat. Ini tanah merah. Satu bahagian tanah merah. Dua bahagian tanah merah, satu bahagian tanah hitam, satu bahagian tanah hitam. Dua bahagian tanah hitam, satu bahagian tanah sekam. Biasanya bila saya sediakan media tanah, saya akan tambah lagi dengan baja organik. Jadi pilihan saya adalah baja organik Milagro Premium. Kenapa saya gunakan baja Milagro? Salah satunya dia ada mikro baik ya, untuk membaiki struktur tanah, kemudian membaiki pH tanah. Kalau kita tengok kat sini, banyak benefit dia. Alhamdulillah bila guna baja Milagro ni, pokok lebih subur, rajin berbunga, mengeluarkan hasil dan dia boleh katakan ada resisten penyakit lah. Jadi salah satu kelebihan dia, tanah yang biasa yang kita guna berasid. Baja Milagro ni boleh membantu menetralkan asid tanah, kemudian dia akan membaiki struktur tanah dan dia mempunyai nutrisi yang lengkap lah untuk tanah dan untuk penyerapan pokok. Baja organik Milagro ni dia berbentuk serbuk. Kita ambil lebih kurang satu sodip dan kita tabur ni. Dan kemudian kita akan mix lah. Ini pasutalan liat saya gunakan untuk pemindahan bunga kertas. Jadi lubang ni saya akan tutup lah supaya tanah media saya letak nanti tidak terkeluar daripada pasu . Pada sama kita pastikan lubang tu tidak tertutup sepenuhnya supaya air juga dapat keluar daripada pasu dengan cepat. Kita masukkan tanah media yang telah kita bancuh tadi dalam bekas. Itu maksudnya untuk kita pindahkan pokok bunga kertas ni, kita nak koyakkan polybag. Lain orang lain cara dia. Ada yang koyak terus polybag buka. Macam saya, cara saya lain. Saya lebih pada saya akan potong tapak polybag ni. Sebabnya saya tak nak bagi tanah pecah ataupun berderai lah. Jadi salah satu ni dapat kurangkan kesan impact pada akar. Dan bila kita potong tapak polybag ni kena hati-hati. Kita takut ada serangga berbisa lah. Contohnya seperti lipan . So kena hati-hati lah. Sebab lipan suka tempat yang lembab. Kalau kita tengok akar pun dah penuh. So dia dah potong. Masuk je ke dalam pasu. Kita masukkan tanah media yang kita dah bancuh tadi di keliling pasu . Isi sehingga penuh.
Bila dah isi agak-agak penuh ataupun penuh, tak kisahlah nak isi penuh ke ataupun ada tinggal baki sedikit, tak ada masalah. Kita boleh tarik polybag pembelahan ni. Tarik. Dan kita boleh koyak lah. Nampak tak? Tanah asal yang dalam polybag ni tak berderai. Inilah tujuan dia. Saya nak kurangkan akar ni rosak lah. Jadi sekarang ni kita cuma perlu tambah tanah, topak je tanah. Jangan bimbang, masa kita siram nanti air akan, apa ni, tanah ni akan mendap. Nah, itu common lah, bila sebab kita buat tadi kita bantu tanah berongga. Jadi dia akan mendap, jadi tambah je saja, jangan risau. Alhamdulillah, siap pemindahan pokok bunga ketah hybrid ke dalam pasu. Jadi kita tinggal nak siram air. Kalau jika tanah ni mendap masa siram, jangan risau, kita cuma perlu tambahkan saja ya. Dan biasanya untuk pokok yang baru pindah ni, saya akan letak di tempat yang teduh lah dalam lebih kurang seminggu dan tengok perkembangan dia macam mana. Dan biasanya dalam seminggu ke atas, kalau tidak ada masalah, dan kita boleh letak pokok ni dekat tanah terbuka lah, ataupun cahaya matahari penuh, sebab pokok-pokok matahari ketah ni dia suka cahaya matahari, dia tak suka redup eh. Jadi bila dia panas, dia akan keluarkan bunga. Bila keluarkan bunga memang cantik lah biasanya. Itu memang jenis sifat pokok-pokok ketah, dia suka panas.